seperti tak mengenal lelah. Sahabat Ganjar terus bergerilya menelusuri setiap wilayah yang ada di Indonesia. Berbagai kegiatan positif terus dilakukan sahabat Ganjar untuk mendekatkan sosok Ganjar Pranowo kepada masyarakat. Kali ini langkah sahabat Ganjar berhenti di Kabupaten Jombang dan Kota Surabaya. Kabupaten Jombang menjadi awal kegiatan sahabat Ganjar di Jawa Timur. Sahabat Ganjar mengadakan bazar sembako murah untuk membantu kebutuhan pokok masyarakat. Kegiatan selanjutnya untuk menambah dimensi budaya dalam berbagai aksi sosial. Sahabat Ganjar gelar kegiatan pengenalan seni tradisional Macapat. Para peserta disuguhkan dengan tampilan warisan budaya yang memukau, menegaskan pentingnya mempertahankan tradisi semacam ini untuk generasi mendatang. Alhamdulillah, dengan adanya acara ini dari sahabat Ganjar, saya selaku warga sini senang sih, soalnya mendapatkan informasi yang lebih dari kebudayaan lokal dan kearifan lokal Indonesia. Warga Desa Pulau Songgeneng itu lebih tahu apa sih tembang Macapat itu dan lebih dasar, lebih pokok dari awal sampai akhir, tahulah apa itu pengertian dari tembang Macapat. Sore hari ini kita mencoba untuk mengenalkan budaya Macapat di kalangan anak muda dan masyarakat, karena budaya Macapat adalah budaya yang hampir punah dan hampir semua orang tidak tahu. Dan ini adalah komitmen Pak Ganjar selaku calon presiden kita, yang di mana Pak Ganjar mempunyai semangat untuk menjaga budaya, harapan kepada masyarakat Jombang. Ayo kita dukung Bapak Ganjar Pranowo sebagai presiden di 2024. Bersama Pak Ganjar, Indonesia akan lebih maju, Indonesia akan lebih berkembang. Surabaya, sahabat Ganjar menyuguhkan kejutan berwarna dan penuh kegembiraan dengan menggelar acara Color Run yang diberi tema Ganjar Pranowo Full Color. Tidak hanya menjadi kesempatan untuk bersenang-senang dan berolahraga, Color Run ini juga menawarkan hiburan musik DJ yang semakin menambah semarak suasana. Sahabat Ganjar Jawa Timur melakukan kegiatan Color Run ya, Fun Run atau lari ceria yang secara antusias diikuti anak-anak muda di Surabaya dan warga Surabaya. Karena meriah dan seru, tentu kami berharap ini semua bisa meningkatkan elektabilitas Pak Ganjar Pranowo dalam pemilu 2024 nanti. Insya Allah Pak Ganjar Pranowo menang menjadi presiden tahun 2024. Sahabat Ganjar terus berjuang untuk mendekatkan Ganjar Pranowo kepada masyarakat, agar di tahun 2024 masyarakat bersama sahabat Ganjar mendukung Ganjar Pranowo untuk menjadi Presiden Republik Indonesia.